terkait apa nih Bang Ramji? Terkait laporan polisi yang dibuat klien saya Mbak Uci, pengancaman yang dilakukan Medina Zen. Oke. Oke, oke masuk ya. Ini kita lihat sidangnya ya. Ya, Pak. Ada Ica. Wawancara kamu sini ya. Bang, berarti sidang itu kan tidak apa, kita bisa kan dakwaannya udah hari ini. Setelah dakwaan kan tentang saksi ya, saksi korban di pelapor. Ini sama Ica. Itu tanggal berapa? Sidang perdananya itu aku lupa jelas, tapi dua minggu yang lalu lah. Dua minggu yang lalu. Ini udah izin apa amanat belum? Enak tuh kayak gini. Sudah biasa, Bang. Apa, Bang? Biasa ya. Sudah tepat. Sudah tepat, Bang. Mongkir. Sudah biasa, Bang. Bro. Sesuai panggilan jaksa hari ini klien saya Uca dan Mbak Uci dipanggil sebagai saksi, yang mana keduanya adalah pelapor alias korban laporan dengan kerja kaitannya pencemaran nama baik, laporan dengan itu kaitannya pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Medina Zen. Di hari ini kita mendengarkan kesaksian dari para korban Uci dan Ica. Sidang dari dua laporan apa? Sidangnya masing-masing. Masing-masing cuman berbarengan harinya. Nomor perkaranya berbeda antara perkara yang terjadi. Bang, bisa dijelaskan Bang, sidang perdananya saya lupa tanggalnya, yang jelas dua minggu yang lalu karena tidak ada eksepsi. Setelah pembacaan dakwaan selanjutnya pembacaan saksi. Ini waktunya perdana buat Ica dan Uci ketemu lagi sama Medina nih. Saya dengar katanya sidangnya berlangsung offline, artinya terdakwa dihadirkan. Artinya ini kita lihat. Gimana cara mengatur emosionalnya di dalam sidang? Satu yang mau ikut. Ketemu langsung lagi. Bis. Kemarin saya gaji, tidak ada.
Yang mau sampaikan mereka terkait menjadi saksi dari pemerintah. Sudah siap dari kemarin dan alhamdulillah hari ini segera dan cepat gitu diproses. Sudah pemanggilannya sangat sudah ada. Ini kok perasaan sendiri ya? Perasaan ya? Perasaan sendiri seperti ini. Campur aduk. Dibilang sebagai manusia pastinya rasa kasihan itu langsung. Cuma kan saya melihat lagi orang ini kan bermasalah bukan dengan saya aja. Banyak sekali orang yang bermasalah sama dia. Apakah dia layak dan patut untuk dihukum sesuai dengan kesalahannya dia? Tapi ternyata hati saya jawabannya masih iya. Saya sebagai wanita dan seorang ibu juga sebenarnya ada rasa untuk kasihan gitu. Tapi setiap perbuatan pasti ya, harus ada yang jelasnya. Masih menyimpan dendam dari semua dosa kami mungkin dari proses itu. Insya Allah hati saya sih ikhlas ya, cuma hukum tetap berjalan kan. Saya seperti yang tadi saya bilang, manusia ada yang layak untuk dimaafkan, ada yang layak memang harus diberikan ganjarannya gitu, untuk supaya dia menjadi lebih baik. Oke.